Kenapa lagu ini copyright kena, copyright kena, copyright, gue males banget. Oke, halo guys, ketemu lagi bareng gue, Yan, JNZ. Oke, sekarang gue akan bermain RTA lagi guys ya. Karena di sini RTA gue sudah hampir ke C2 coy. Wow ya, jadi di sini gue akan bermain RTA ya guys ya. Ya dan ya, gue akan memakai combo seperti biasa guys ya. Dan kali ini sebenarnya guys, gue itu sebenarnya mau facecam ya guys ya. Ya, tapi karena harinya sudah malam gitu cuy ya. Maka kalau facecam mungkin agak burem ya, bahkan burem banget kayaknya karena gue pakai kamera HP guys, bukan pakai kamera kayak DSLR kayak gitu ya. Jadi gue gak bisa facecam pas malam hari cuy. Okay. Ya. Jadi ya kali ini gue akan bermain RTA ya biasa aja sih ya, karena gue juga udah lama gak buat video RTA gitu ya. Ya. Dan untuk rune-nya ya, untuk monsternya ya, untuk monster sebenarnya nggak beda jauh guys ya kombonya, jadi ya sama-sama aja. Paling di sini ada Alia yang sering kumunculin ya, karena dia itu enak banget ya guys ya. Ya terus apalagi udah sih ya guys ya. Paling ada beberapa rune monster yang gue update, kayak si Busa ini dia jadi lebih kencang ya, ini memang mantep banget coy. Dan yang lain juga ada yang lebih kencang, yaitu si Miles, terus ada si racun ini masih sama, terus si Alia ini juga makin kenceng guys. Jadi enak lah ya di sini, speednya plus sampai plus 130 ya, itu udah mantep banget sih sebagai support coy. Oke, kita langsung aja guys ya, kita langsung saja bermain ranking battle ya guys ya. Ya oke lah, di sini gue nggak tahu guys apakah ini akan gampang atau susah ya. Ya moga aja gampang lah ya. Oke, moga aja gampang, soalnya di sini gue mau ke C2. Sebenarnya gue udah C2 guys di season ini ya, cuma gue itu turun bahkan sampai ke F3, parah banget emang ya. Oke, kita bertemu dengan orang Swiss ya kalau nggak salah ya, bendera kayak gitu kalau nggak salah Swiss guys. Ya yo lo kok langsung 1400 cuma belum C2 ya guys ya. Kocak cuy, dia bisa-bisanya langsung keluar loh. Wow, how man. Ya udahlah ya guys ya, gak apa-apa cuy, kita anggap itu sebagai bonus lah ya guys ya. Ya kita langsung aja lanjut cuy, ada-ada aja ya guys ya. Padahal ranknya udah tinggi loh, kalau rank tinggi itu jarang orang yang mau suren langsung gitu ya. Yaitu emang mungkin dia tuh lagi ngejar apa gitu, mungkin yang match 5 kali kali ya. Ya yang harian yang nyelesain match 5 kali itu kan bisa pakai RTA juga, cuma itu terlalu sia-sia cuy. Mending kalau menurut gua, kalau mau menyelesaikan misi kayak gitu ya, ya mending di arena aja ya, di arena terus buset, di arena terus di lawan-lawan rival atau lawan-lawan yang masih cupu-cupu gitu cuy. Oke, di sini untuk yang selanjutnya ya guys ya, waduh ini combo speed ya. Sebenarnya combo speed itu salah satu kelemahan gua guys ya, makanya ya udahlah ya. Untuk yang selanjutnya gua akan pick ini ya, dua ini ya udahlah. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, mungkin gua akan nge-ban si Cibunya guys ya, kemungkinan nih ya. Kemungkinan gua akan nge-ban si Cibu karena kemungkinan kalau gue cuma immunity-nya apa ya, kayak immunity-nya itu apa namanya mengandalkan dari si Wusa doang, itu bakal jelek banget coy ya. Misal Wusanya di-ban ya mampus gitu ya. Makanya kemungkinan besar gua akan nge-ban si Cibunya guys. Oke. Di sini untuk selanjutnya gue akan pick ini guys, Verdehil, karena ini udah mantul sekali guys. Dan yang selanjutnya gue akan pick apa ya, aduh ini kita pick apa ya guys ya, takutnya dia itu nge-pick monster elemen water guys. Ya udahlah gak apa-apa lah ya, kita langsung aja pick ini guys, si siapa ya ini, atau si ini guys, ini oke lah ya. Kita akan pick si Douglas, mampus lah ya guys ya, Teor ya, mampus. Di sini kita harus nge-ban si Teornya sih guys. Ini nggak bisa nih kalau ada Teor nih. Ya. Yeah. Ini aduh ya udahlah gak apa-apa lah, kita ban Teornya aja guys. Kemungkinan dia dia ban Douglasnya, buset. Ya. Yeah. Oke, okay, dia tahu gue mau nge-ban Teor, makanya dia langsung ban si Douglasnya. Oke. Okay. Di sini emang Teor itu sangat berbahaya guys, apalagi gue gak punya Leo gitu ya. Kalau gue punya Leo, mungkin Teornya agak sedikit berbahayanya berbahayanya itu berkurang gitu. Cuma tetep aja guys ya. Oke, dia langsung capture, resist, nice. Buset, nggak kena ya guys ya. Oke, counter, nice. Oke, langsung dapat turn, mantap sekali guys. Kita langsung boost up in aja ini ya guys ya. Oke, dan sleep please, maybe iya nggak dapat, sialan. Yaudah lah,
dia ngepok ngepok aja santuy, aduh langsung di cleanse ya, sialan ya udahlah. Oke, please, aduh. Itu pada resistnya gede loh ya, bukan gede lagi itu udah 100 coy. Slip. Aduh enggak dapet guys. Mungkin kita akan nyerang si ininya dulu atau si Etna-nya dulu ya. Etna ngeselin juga sih, counter nice. Aduh kena bom. Buset, damage-nya gede guys. Damage-nya gede banget ya, gila. Heal. Oke, heal-nya dapat guys. Oke, nice. Aduh dia damage, heal nice. Heal-nya kencang ya guys ya. Santuy aja ya. Oke, dia serang-serang dan ya kayaknya reset coy. Oh, enggak kena resetnya. Oke, lu mau ngapain? Kayaknya pok biasa aja ya guys ya. Dan gua akan pakai aja. Duh, buset lo. Kok banyak musuh yang pada suren ya? Ini kenapa nih ya? Ada-ada aja guys. Ini musuh suren lagi. Kenapa lo? Padahal peluang gue menang itu bisa dibilang di bawah rata-rata ya. Ya, kenapa ya? Gue enggak tahu sih. Ya udahlah guys ya, kita syukurin aja coy ya. Entah kenapa banyak musuh suren hari ini ya guys ya. Ya, entah kenapa gue enggak paham coy. Ya padahal ya padahal kemungkinan dia menang itu gede coy ya. Ya udah, kita langsung aja lanjut guys ya. Lanjut lagi ya guys ya. Ya kemungkinan gue akan dua pertandingan lagi ya kalau musuhnya enggak suren lagi nih. Buset, kok banyak yang suren dan BTW kita udah sampai ke C2 ya. Aduh, ya udahlah enggak apa-apa lah. Oke, di sini untuk musuh selanjutnya itu dia Pixie Seara cuy. Dia berasal dari si dari Thailand gitu ya. Oke, di sini gua akan Pixie Wusa ya. Wusa itu salah satu monster favorit gue guys. Jadi dia itu bukan salah satu lagi sih, monster favorit gua untuk first pick, emang mantep banget cuy. Jadi kita akan langsung aja pick Miles ya. Terus kita pick si ini guys, boleh nih ya. Gue pick si Feng Yan. Oke, aduh dia pick kayak begitu lagi lah. Cheong Fung, kita pick ini guys ya. Oke. Kita harus ban si Cheong Fung-nya guys kayaknya ya. Kemungkinan dia akan ban si ini si Verde Hill ya. Apa kita ban ini aja ya? Aduh. Takutnya gue dikontrol ya sama dia ya. Dan kalau dikontrol itu emang rasanya nggak enak banget coy, gila. Ya, kita harus ban ini sih harusnya ya. Oke lah, gak apa-apa lah. Kita ban aja. Buset. Kukira dia akan ngeban Verde Hill, ternyata enggak guys. Dia ban racun ya. Aduh, ya udahlah. Ya, gue salah prediksi guys. Cuma ya gak apa-apa sih, aman-aman aja ya guys ya. Ya, kemungkinan dia akan turn pertama ya. Turn pertama ya itu pasti banget sih. Mungkin banget ya. Oke. Yap, dia turn pertama. Oke, please counter. Oke, nggak jalan sialan. Counter please, counter 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 counter. Aduh dia mau ngapain nih? Oh langsung stun, buset. Counter. Counter ya, enggak ada guys. Nah kenapa ya guys ya? Counternya sangat-sangat ampas sekali ya. Oke, please sleep maybe ya. Sleep boleh lah, sini sleep. Ya enggak kena itu. Ya wajar sih, ya udahlah. Oke, lu mau ngapain? Lu pok biasa aja ya. Santuy aja guys. Dia dapat turn tambahan cuma enggak guna. Kita akan bunuh si ini dulu sih, ini ngeselin nih ya. Oke, gue dapat turn, kita langsung aja damage dan heal. Oke, gak apa-apa guys, kita langsung stun aja guys. Stun, gak kena stunnya, sialan. Yaudahlah, oke, please counter. Counter. Aduh gak ada guys, ya aduh ini. Kalau gue hit, takutnya itu gak ini guys ya. Gak ada defense break dan malah gue yang meninggoy gitu ya. Oh, buset. Dapat Provio kan beneran. Kalau gue tadi nggak pakai skill kedua itu sangat ngeselin banget ya. Ya. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Oke, tapi tadi iya sih dapat Provio ya. Gue nggak tahu mau dapat Provio gitu guys ya. Ya mampus lah ini. Dihajar ya guys ya sama si ini guys, sama si Belenus yang ngeselin emang. Oke, aduh bro, damage-nya sakit loh. Iya, aduh dikit lagi guys. Ya mending gue udah kepok hilang lah. Oke, hilang satu guys. Cuma itu ya cuma satu doang sih ya guys ya. Oke, yep, dia bom lagi guys. Sialan. Nice. Oke, resist. Aduh buset, damage-nya gede banget guys. Gue kira damage-nya ya udahlah, ternyata damage-nya gede banget coy. Buset ya. Oh buset, belum ya, belum dapat ultimate. Santuy saja guys. Buset. Lu Provio terus, woi, udah jangan Provio dulu, ya, buset, lu ngapain ulti, nggak ada bom dah, yaudahlah,
kita pok aja guys ke sini ya guys ya, karena ya aduh, please cal stun. Iya, kenapa sih stunnya bro, please stun. Iya, nggak ada guys stunnya ya guys ya, udahlah ya. Oke, dapat proc ya terserah lah. Usah damage gede lagi, ya udahlah, ini meninggoy guys ya, ini meninggoy, ini udah, ini sudah meninggoy guys. Aduh, ngeselin ya guys ya. Oke proc, oh nggak ada, ya udahlah meninggoy guys. Buset dah ya, ya udahlah, gak apa-apa lah, kita turun ya guys ya, dan kita akan satu match lagi ya guys. Sekalinya match beneran malah kalah coy ya, entah kenapa gitu ya. Ya udahlah ya. Oke, lanjut, please ya, please. Di sini gua mendapat lawan yang muda, tapi jangan suren lah, please ya. Kita melawan orang Perancis sih guys ya, sepertinya si Perancis dari benderanya gitu ya. Oke, apa dia orang yang tadi ya? Kok dia picknya sama ya, itu ya. Ya udahlah, kita langsung aja pick kayak gini guys ya, pick kayak gini lagi. Apakah dia orang yang tadi? Kalau dia orang yang tadi, itu pick-pickannya harusnya sama. Oh enggak cuy ya, ternyata beda ya guys ya. Ya ternyata beda. Oke, di sini untuk monster selanjutnya gue akan pick ini guys ya, ini ya, si kuda poni ya, boleh juga si kuda poni. Terus gue akan pick sama Verde Hilde ya. Ini sebenarnya kombonya ya enggak beda jauh cuy, buset ya, dia pick itu guys ya. Ini harus kita ban sih, Tessarion harus kita ban ya, soalnya kalau misal Wusa gue di ban ya, maka akan mampus gitu ya. Makanya di sini perlu banget gue ban ya. Oke, lu cepetan lah ya, cepetan lah ya, cepetan woi. Aduh, ini lama banget guys, ini kenapa ya. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Oke, gue akan pick ini sih, ini paling enak emang ya, si Miles ya, Miles Morales ya. Oke, gue ban aja ini guys, ini ngeselin pasti ya, ya kemungkinan. Oh buset, nggak ngeban ini ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke guys ya, dia ternyata nggak ngeban si Musa ya. Oke, gue nggak tahu sih kenapa, ya. Mungkin dia tahu gue mau ban Tessarion kali ya. Ya udahlah, ya. Oke, moga-moga turn pertama kayaknya enggak sih ya. Oh buset, turn pertama, cuma ya udahlah, gak apa-apa lah, kita pakai aja guys ya. Oke, kita pakai saja guys, nothing problematic ya guys ya. Oke, dia mau apain, immunity kah? Kayaknya sih immunity kayaknya ya. Oke, entah kenapa lama ya. Oke, yap, dihapus dulu guys, ternyata guys, please. Oh buset, langsung masuk ke situ ya guys ya. Kita kalau damage akan sangat merugikan. Gimana ya, ini gue bimbang sih. Seal dulu lah ya, takutnya kalau damage guys terus gue gak dapet turn gitu ya, tuh ngeselin sih ya. Oke, ya damage nya ternyata nggak terlalu besar guys ya. Ya besar sih, cuma nggak sebesar itu guys. Kita langsung aja boost ya, dan gue dapet provio, mantep banget ya. Oke, kita sleep list ya, moga-moga nggak ada ya, itu ya udahlah. Oke, dia damage-nya lumayan gede guys. Aduh, ini kita hit ke sini saja, terus kita nggak bisa berubah jadi kuda poni dulu. Coba kita pok sekali guys. Oke, dapat stun, nice. Oke, sleep please, sleep. Aduh, nggak ada guys ya. Emang sleep itu agak susah sih cuy ya. Oke, dia kayaknya, oh heal, oke heal, gak apa-apa lah. Oke, santuy saja, sleep. Ah, nggak ada, emang sleep itu susah ya guys ya. Oke, kita dapat turn dan kita langsung aja hit ya, hit si searanya dulu kali ya, boleh sih searanya dulu. Oh buset, damage gede banget cuy ya, gila. Ini runnya udah aku ganti guys ya, jadi dia itu nggak pakai crit damage lagi. Oke, dapat turn lagi, mampus lu ya. Dia tuh jadinya nggak pakai rune crit damage guys ya. Kita pocket ajak sini, buset, dapat revenge dong ya. Jadi dia itu aku pakein jadi HP persen guys, dan ya bagus-bagus aja sih, hilang loh ya, mantep. Oke, immunity, nice. Wow, mantep ya guys ya, mantep nih, ini peluang kita menang GG. Dan juga entah kenapa provio dari tadi, provionya bagus banget ya, emang mantep banget ya guys ya, provionya keren ya. Oke, lu kayak gitu gak apa-apa, aman aja cuy, aman aja ya guys ya. Oke, langsung aja berubah ya, berubah. Aduh, ini please, gue duluan, please gue duluan. Oke, nice, dapat provio ternyata ya gue ya. Oke, emang gue hari ini oke banget, entah kenapa ya.
Ya, dari 3 match itu gue hoki banget, guys. Dapat match yang musuhnya menyerah duluan, ya. Terus yang di dalam match musuhnya menyerah. Terus yang terakhir ini juga ini musuhnya bisa dibilang agak sedikit mudah ya, walaupun ya ada potensi gue kalah. Cuma mantep lah ya, guys ya. Dan gue sampai ke C2 coy. Yes, akhirnya ya, guys ya. Ya please ini bisa bertahan sampai akhir ya. Moga-moga malah bukan bertahan lagi, malah nambah ke C3 atau kalau enggak ke Punisher ya. Moga-moga aja lah ya itu. Kalau ke Punisher sih gila sih, itu udah tingkatannya jauh banget coy. Run gue juga harusnya kalau di Punisher itu bisa lebih tinggi lagi guys ya. Oke. Jadi ya gitu aja guys untuk video kali ini ya guys ya. Semoga kalian menikmati dalam match tadi gitu ya. Ya walaupun banyak surenya ya guys ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.